Hai sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TH Channel Official, channel yang membahas dan memberikan informasi-informasi seputar tutorial Android, tutorial YouTuber pemula, dan membahas aplikasi-aplikasi penghasil uang di Android. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial lagi, akan membahas lagi yaitu tentang Google Find Play ini. Google Play Find maksudnya, maaf. Oke, jadi di video yang kemarin saya upload itu, di cara mendapatkan poin Google Play sama cara bergabung di Google Play Poin, banyak pertanyaan, Bang, gimana sih kalau caranya mau keluar dari program Google Play Poin itu? Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi buat sobat semuanya, mungkin yang udah terlanjur mengklik tombol gabung di program Google Play Points, tapi sobat ingin keluar dari program tersebut, yaitu dari program Google Play Point ya. Kita buka Google Play Store-nya. Oke, kita cek apakah memang bisa keluar dari Google Play Point ini. Di sini ya, di promo spesial untuk raih poin ini. Kita klik saja. Nah, di sini saya sisa poin saya 20. Oke. Lalu bagaimana caranya untuk keluar dari program Google Play Points ini ya? Kita cek apakah bisa atau enggak. Di sini menunya kumpulkan, gunakan, dan keuntungan. Kemudian di bawahnya ada lihat semua manfaat level ya. Seperti itu, ini saya udah gabung. Dan sobat semuanya, kalau udah gabung juga, udah mengklik tombol gabung di program Google Play Points ini, pasti tampilannya sama seperti ini ya. Lalu bagaimana untuk keluarnya? Kita coba klik titik tiga ini, apakah ada di sini menu keluarnya. Ada juga history point, manfaat level, bantuan, dan persyaratan layanan. Kita coba klik bantuan. Oke, di sini kita baca-baca dulu untuk bantuannya seperti apa. Maaf, laman ini tidak dapat ditemukan. Nah, kemudian kita bisa menelusurinya di Google ataupun dapatkan bantuan di Google Play. Seperti itu. Kita lihat apakah ada cara untuk keluar. Memulai di Google Play, bantuan jenis produk. Di sini nggak ada ya. Nggak ada. Di bantuan pun nggak ada, jadi kita coba kembali lagi ke Google Play Store-nya. Jadi saya punya trik ya untuk keluar dari program Google Play Points ini. Tidak bisa ya kawan-kawan, karena tidak ada menu atau tidak ada fitur untuk keluar. Tapi saya punya trik, yaitu dengan mengganti email Google kita di Play Store ini. Caranya, kita klik profil Google kita di sini di atas kanan seperti itu. Dan nanti akan ada tanda panah ke bawah seperti ini ya. Kita klik. Nah, kalau sobat semuanya mempunyai lebih dari satu akun Google atau email Google, di sini akan ada saran email lainnya di bawah email yang pokok ya, di bawah email yang kita pakai sekarang. Nah, kalau misalkan sobat semuanya emailnya cuma satu, sobat bisa menambahkan email di sini, bisa membuat email Google baru. Kita klik tambahkan akun lainnya seperti itu, maka sobat akan diarahkan ke proses pembuatan akun Google seperti ini. Sekarang sobat semuanya tinggal klik buat akun. Kalau memang di handphone sobat hanya ada satu akun Google atau hanya ada satu email Google ya, kita klik saja untuk diri sendiri dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Isi nama depan, isi nama belakang, tanggal lahir, terus membuat kata sandi dan membuat email. Oke, sangat mudah caranya untuk membuat akun Google. Ini beda tutorial ya, karena ini untuk keluar dari program Google Play Points ini. Oke sobat semuanya, jadi intinya kalau kita sudah bergabung di program Google Play Points ini, kita nggak bisa keluar karena memang tidak ada fitur atau tidak ada menu untuk keluar dari Google Play Points ini ya. Jadi
triknya kalau kita nggak mau menggunakan program ini, event ini, kita tinggal mengganti email Google kita, bisa menggunakan email lain di HP kita, ataupun kita bisa menggunakan email baru. Kita tinggal membuat email barunya ya. Oke, semoga bermanfaat dan sukses selalu buat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.